Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار فأدخل الجنة فقد فاز إن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم. Yang saya hormati fadil dan pengurusi majlis barisan kepimpinan surau, barisan kepimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadratillah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, pada malam ini Allah Taala masih memberikan ruang masa kepada kita untuk kita bertemu di dalam rumah Allah ini. Saya walaupun dalam keadaan kurang sihat lagi tuan-tuan, dia nak demam-demam setiap ini. Tiga ceramah dah untuk hari ini, pagi tadi di Shah Alam, tengah hari di Shah Alam, malam ni di Putrajaya, lepas tu saya nak balik ke Kedah malam ni. Esok saya ada program di Kedah pula, malam esok di Penang. Jadi tak lama lah kot malam ni, saya ingat dalam sejam, sejam lima minit sudah lah, tak tajak lah kot. Tuan-tuan lah, selalu saya ceramah dua jam, malam ni saya nak ambil setengah lah. Sejam, sejam lebih sudah lah. Kita nak bicara tentang satu tajuk iaitu Sakaratul Maut. Sakarat ni tuan-tuan, dia daripada perkataan sakarah, maknanya mabuk. Mabuk dalam menghadapi kedatangannya ajal kita, satu saat yang kita cukup takut. Sebab tu doa yang kita duk baca selalu tuan-tuan, doa yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Itu doa yang kita baca pada Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Yang kita duk baca, ya Allah, permudahkan kami di saat kami berhadapan dengan maut, berhadapan dengan mabuknya sakaratul maut, mabuknya saat ajal hendak datang, mabuknya saat perpisahan di antara roh dan jasad. Sebab tu kita dah minta kerap. Dan doa ni tuan-tuan, kalau kita baca di dalam kitab, ulama-ulama tak mau bagi kita lepas daripada baca doa ni.
Sebab tu di antara doa yang lagi yang kita baca apa dia? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Yang ni juga kita duk baca. Kita baca apa dia? Ya Allah, tutupkan episod kehidupan kami ni ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, dengan penutupan yang baik. Ni kita minta tutup. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, dan jangan kamu tutup episod kehidupan kami ni ya Allah dengan episod yang amat menjelekkan, dengan penutupan yang amat menjelekkan. Sebab tu yang kita minta. Sebab tu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis Nabi, seorang sahabat mai berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat mai jumpa dengan Nabi. Lalu dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata, aku ni duk dengar mati ni lama dah. Kerap sangat duk dengar bab mati ni. Tapi pasal apa aku tak takut ya Rasulullah? Ha. Hak ni bukan sahabat tu ya, termasuk dengan kita. Sebut bab mati ni lama dah, tapi haram tak takut dia. Rasa tak ada apa mati ni, haram tak takut. Dia kata, nak buat macam mana ustaz? Dia nak main-main. Kita nak kata apa? Dia kata lagu kutuk kita ni mangkuk ayu ni. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku ni duk dengar bab mati ni kerap dah. Tapi masalah aku sekarang ya Rasulullah, aku dengar bab mati, dalam hati aku tak rasa takut. Dengar bab mati, semua orang dengar mati tuan-tuan. Mati ni benda yang semua orang tahu. Tapi rasa tak takut, rasa tak gerun. Sebab apa? Takut-takut terkena penyakit wahan. Apa dia wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasa cinta kepada dunia dan meluat takut nak mati. Tak mau nak mati, benci nak mati. Lalu Nabi tanya dia. Satu soalan Nabi tanya dia. Banyak lagi dak harta benda hang yang hang tak infak pada jalan Allah? Nabi tanya. Banyak lagi dak harta benda kamu yang kamu tak infak kepada jalan Allah? Tanya ni. Lalu dia kata, banyak lagi ya Rasulullah. Nabi kata apa dia? Kalau kamu rasa nak takut kepada mati, takut dan nak kepada mati, perbanyakkan bersedekah. Poin yang pertama apa dia tuan-tuan? Malam ni kita duk bercakap bab sakaratul maut. Mau tuan-tuan tak rasa nak takut lagi, perbanyakkan bersedekah. Nak bagi datang lahirnya perasaan takut kepada mati, perbanyakkan bersedekah. Ni yang pertama. Baik, saya nak cerita satu benda kepada tuan-tuan yang saya ambil daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Cerita berkaitan dengan seorang ulama yang nak mati. Seorang ulama yang nak mati, dalam kitab Tanbihul Ghafilin dia cerita. Saya ni kalau ceramah mai tak dengar kat telinga sehari mai dah ni. Kan, minta maaf lah kalau tuan-tuan rasa pekak ke rasa macam mengah. Saya kalau cakap mai tak dengar kat telinga, memang saya tak semangat dah. Baik. Ada seorang ulama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dia cerita. Seorang ulama yang nak, yang berhadapan dengan saat sakaratul maut. Nak cerita kepada tuan-tuan fitnah sakaratul maut ni. Ada seorang ulama yang ada ribuan anak murid. Dia ni ada ribuan anak murid. Anak murid dia ribu orang. Ha, faham lagu tu? Anak murid dia ribu orang. Tiba-tiba mai saat dia nak mati tuan-tuan, sakaratul maut. Seorang anak murid dia mai ajak dia, wahai tuan guru, tolong ikut baca perkataan ni, la ilaha illallah. Tolong baca. Dia tengok muka anak murid dia, dia kata apa? Diam.
Dia kata ke anak murid dia, diam. Lepas tu dia tutup telinga kanan, dia beralih belah kiri. Datang anak murid dia tu pula, main belah kiri, ajak dia, wahai tuan guru, sebut ikut cara aku sebut, la ilaha illallah, sebut sebut la ilaha illallah. Dia beralih belah kiri. Dia kata apa dia? Hei bodoh, diam. Terjemah cara orang Putrajaya mudah faham. Hei bodoh, diam. Dia kata lagu tu. Ribu anak murid sedang menyaksikan apa yang sedang berlaku tu. Ribuan anak murid yang sedang tengok. Lalu dia beralih belah kanan balik. Dia beralih belah kiri. Dia beralih belah kanan balik. Anak murid dia main dekat telinga dia sebelah kanan. Anak murid dia kata, wahai tuan guru, sebut la ilaha illallah, sebut. Lalu dia kata apa ke anak murid dia? Aku takkan sebut kalimah tu sampai mati, dia kata. Kalimah yang anak suruh aku sebut ni, aku takkan sebut sampai aku mati. Subhanallah. Aku takkan sebut sampai aku mati. Takdir Allah tuan-tuan, dia ni dipanjangkan umur. Tak mati dia, Allah Ta'ala panjang umur dia sampai dia sihat. Lalu dia nak mulakan kelas pengajian dia. Anak murid yang ribu orang tinggal berapa kerat dia. Mereka kata nak mengaji apa. Dia waktu nak mati pun tadi mengucap perah. Lagu tu bunyi cara pinang. Ni semua geng siru ma'abah punya geng ni, dia kata. Daripada ribu orang anak murid, orang Kedah kata sejat tau sejat. Surut. Berkurang. Tuan-tuan kena belajar baca Kedah lah. Sebab Kedah telah merangkul Piala Malaysia. Alhamdulillah. Kena belajar bahasa Kedah lah. Lah bahasa nombor satu dalam Malaysia, bahasa Kedah. Surut anak murid. Daripada ribu orang, surut anak murid. Tinggal sikit ya. Lalu, tuan guru ni waktu dia nak start mengajar, tuan guru ni tanya, ni aku nak tanya satu soalan. Ada apa tuan guru? Nak tanya sikit. Siapa yang di kalangan kamu ni yang ajak aku kalimah la ilaha illallah pada saat aku nak mati hari tu ni, waktu aku berada di saat nazar, siapa yang di kalangan kamu mai ajak kepada aku perkataan la ilaha illallah? Siapa? Tok guru ni tanya. Seorang pun tak mengaku aku. Bukan kata tok guru tu, kalau kena tuan-tuan pun tuan-tuan tak mengaku. Malam ni saya tanya, siapa yang tidur tadi angkat tangan? Tengah saya duduk cakap, siapa lena tadi? Tobat tangkat. Tuan guru ni tanya kali kedua. Hey, aku nak tanya kepada hampa semua. Siapa yang di kalangan hampa yang waktu aku nazak itu ni, hampa pi ajak kalimah la ilaha illallah. Siapa dia? Orang nak mati, Nabi suruh ajak perkataan la ilaha illallah. Bukan duk biajak asyhadu an la ilaha illallah. Tu bodoh. Biajak. Bodoh macam saya share dalam Facebook saya pagi tadi. Cerita seorang bodoh. Dia telefon ustaz ke sebelah malam. Ni cerita orang Kodiang. Man Kodiang. Dia telefon ustaz. Saya nak tanya sikit ustaz. Saya ni ada satu kawan meninggal ni ustaz. Accident belah behu. Ustaz tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah, mati dah nak buat macam mana? Tak, saya nak tanya ustaz satu soalan ni, awak. Saya lah ni duduk bertengkar dengan polis. Polis nak bawa kawan saya ni pergi puspakom. Dah, mati dah nak bawa pergi puspakom. Ustaz ni tanya dia,
nak bawa orang pergi musbakar. Dia accident motor tak ada roteng lah. Tak, tak. Dia accident semua. Tapi polis kata, dia ni mati umur 26. Kena wapi puspakom. Ustaz ni kata, nak pergi puspakom. Apa lah ni mungkin 11 malam mana puspakom kau. Dia kata, dah. Puspakom ni dekat dengan hospital. Ustaz ni kata, hospital ada puspakom. Apa mana ada puspakom? Dia kata, dah ustaz. Mereka nak kena operate, nak tengok jantung, nak tengok hati, nak tengok limpa. Ustaz kata, weh bodoh. Tu bukan puspakom, postmortem. Nak sebut postmortem, pergi keluar puspakom. Bodoh semua kawan ni. Orang nak mati, dia duduk biar ni. Ni, angkat tangan lah. Ashadu, mati lagu tu ya. Tuan-tuan pi tepi telinga dia. Tuan-tuan sebut, La ilaha illallah. Nabi suajak lagu tu. Siapa yang di kalangan hampa itu ni, yang main ajak kalimah tu dekat aku? Angkat tangan. Seorang ni angkat. Yang ajak tu angkat. Saya, anak. Saya, Tok Guru. Tok Guru kata tadi aku tanya awak tak jawab. Masa dia pun pergi dekat Tok Guru tu. Bila pergi dekat Tok Guru tu, tuan-tuan. Tok Guru tu kata apa? Ni. Han cerita balik apa yang berlaku itu ni. Han cerita balik aku nak dengar. Dia kata, itu ni Tok Guru. Saya ni waktu Tok Guru duk sakit nazak tu, saya pergi dekat Tok Guru, saya ajak kalimah La ilaha illallah. Saya ajak macam tu. Lepas tu apa yang berlaku? Bila saya ajak kalimah La ilaha illallah, Tuan Guru tengok, Tuan Guru kata diam. Tuan Guru beralih belah kiri. Okey, betul eh? Dia kata betul eh? Habis tu, saya pergi sebelah kiri. Saya ajak mula, La ilaha illallah. Saya ajak mula. Lepas tu apa yang berlaku? Tok Guru kata dekat saya, Wei, dia. Tok Guru tak. Tok Guru berada sebelah kanan. Saya main sebelah kanan. Tok Guru kata, saya ajak mula, sebut Tuan Guru kalimah La ilaha illallah. Tuan Guru kata apa? Aku kata apa? Tuan Guru kata diam bodoh, diam. Betul tak Tuan Guru? Betul. Lepas tu Tuan Guru ni kata, hampa tahu tak apa yang berlaku sebenarnya? Hampa tahu ke tak? Tak tahu Tuan Guru. Ketika mana syekh ni mana ajak aku kalimah La ilaha illallah, sebelah dia ada syaitan. Syaitan tu kata pada dia, hei, sebut aku ni Tuhan hang. Sebut. Syaitan ni kata, sebut kata aku ni Tuhan hang. Sebab tu aku kata diam. Bukan aku kata dekat dia, aku kata dekat syaitan. Aku berada sebelah kiri, dia main sebelah kiri. Dia ajak aku La ilaha illallah. Syaitan tu berduduk sebelah. Syaitan kata, woi, sebut betul-betul aku ni Tuhan ha. Sebab tu aku kata diam bodoh. Bukan aku kata dekat dia, aku kata dekat syaitan tu. Aku beralih main sebelah kanan. Dia main sebelah kanan. Syaitan tu pun main sebelah kanan. Syaitan kata, sebut ikut betul-betul. Aku ni Tuhan hang. Yang tu yang aku sebut. Aku takkan sebut kalimah tu sampai aku mati. Sampai bila-bila. Moral of the story daripada cerita ni tuan-tuan. Apa dia kita nak apa? Saat sakaratul maut ni tuan-tuan. Saat yang paling-paling berbahaya. Sebab kita ni nak dinilai, bukan law ni. Law ni semua bagus. Saat kita nak dinilai, innamal a'malu bil khawatimiha. Waktu kita nak mati, penutup kepada episod kehidupan ni kita macam mana? Tuan-tuan, digariskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ha, ini baru nak masuk poin.
Jadi baru mukadimah. Ni nak masuk poin. Nak masuk poin pun suara tinggal tak banyak lah. Pasal tak ada habis dah ni. Tak ada Nabi lah tuan-tuan ni. Saya punya poin ni satu kitab ni. Mampuih tuan-tuan nak dengar. Tuan-tuan baru 20 minit saya mengajak muka tu macam nak syahid dah seorang-seorang. Baik. Imam Hasan apa ni? Imam Hasan Al-Basri kata apa dia? Dia kata ada 8 amalan yang kita kena buang daripada kehidupan kita untuk menjamin mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan nak berhadapan dengan sakaratul maut. Tuan-tuan nak lulus daripada sakaratul maut. Tuan-tuan kena buang 8 benda. Apa dia 8 benda tu? Yang pertama dia kata kena buang hubbud dunia, menjadi hamba kepada dunia, cinta kepada dunia yang lampau. Kena buang. Tuan-tuan nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan nak selesaikan. Tuan-tuan nak hindar daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Benda yang pertama yang tuan-tuan kena buang daripada diri tuan-tuan, hubbud dunia, cinta yang melampau kepada dunia. Kena buang cinta yang melampau. Sebab tu Nabi kata apa dia? Dalam satu hadis riwayat daripada At-Tabarani an Abi Darda. Nabi kata apa dia? Hadis daripada Abi Darda, riwayat daripada At-Tabarani. Nabi kata apa dia? Nabi kata, qala ar-rasul inna ar-rizqa la yatlubu al-'abda akthar mimma yatlubuhu ajaluh au kama qala. Nabi sebut, Nabi kata inna rizqa, sesungguhnya rezeki ni, Nabi kata rezeki, kita boleh terjemah kata dunia, nikmat dunia ni, Nabi kata lebih banyak dituntut oleh seseorang hamba Allah daripada menuntut untuk persiapan dia nak mati. Bahasa yang mudah faham, ramai orang gila duduk dengan dunia sampai lupa nak mati. Senang faham lagu tu? Betul tak saya nak tanya tuan-tuan? Di antara nikmat dengan mati, yang mana yang tuan-tuan nak utama dulu saya nak tanya? 2 saat dah ada sekarang. Ha? Hei orang Putrajaya. Di antara dunia dengan mati, yang mana yang tuan-tuan lebih utama? Yang perlu utama. Ramai orang kata mati. Saya bagi contoh mudah lah. Saya bagi contoh mudah. Selalu saya bawa dalam ceramah. Mau contoh mudah ni. Tuan-tuan, ibarat kita ni sekarang ni tengah sesat dalam satu hutan. Saya, tuan-tuan, kita ni ibarat tersesat dalam hutan. Tersesat dalam hutan. Mudah cerita. Kita naik kapal terbang. Tengah-tengah duduk terbang, jatuh pi kita ni dalam kapal terbang tu, jatuh dalam satu hutan. Hutan yang tebal, yang tidak ada jalan keluar. Pikut tu tak ada jalan keluar, pikut ni tak ada jalan keluar, pikut depan tak ada jalan keluar, mai ikut belakang tak ada jalan keluar. Tak ada jalan keluar. Dua minggu kita tersesat dalam hutan. Lama, 2 minggu. Nasi haram tak makan sebiji pun. Sebutir nasi pun tak telan. Babi 8 kali lintas dah. Babi ni 8 kali lintas dah. Kita duk tengok pun babi betul ni. 8 kali dah duk lintas. Jalan-jalan jumpa babi, dia tengok kita. Dia buat lagu tu kan. Macam nak suruh makan lah. Dalam kepala ni pun tak nak bayang lain lah. Dalam kepala otak kita ni pun duk terbayang pada dia. Duk teringat ustaz duk ngajak dekat surau tu. Ustaz kata mau darurat boleh makan babi. Kita duk nampak nak makan lah. Tapi duk teringat pula telan tak lepas. Telan tak lepas tuan-tuan, babi je. Saya nak cerita kat tuan-tuan lah. Cerita biar tuan-tuan tak boleh nak ikut saya. Saya duk cerita orang kita ni duk makan daging babi. Semua tak ada daging lain dah nak makan. 2, 3, 4 malam lepas, saya
Lepas ceramah, mereka bawa jumpa dengan Al-Fadil Dato' Ismail Kamus Hafizahullah Ta'ala. Habis ceramah, kami pergi titi. Tahu tak titi? Sini tak tahu titi. Titi tu tea time. Lepas ceramah, jumpa dengan Dato' Ismail Kamus, menyemang 2-3 malam lepas. Jumpa dekat satu restoran di Ampang. Jumpa lah, dia makan. Malam tu orang belanja saya makan. Daging kambing nak bang kat tuan-tuan. Harga daging tu sekilo RM47,800 Malaysia. Tuan-tuan tadi lawan saya. Saya pun bukan saya bayar, orang jemu. Mau nak bayar tobat sampai kemampuan dari makan daging tu tuan-tuan. Daripada makan daging tu lebih baik pergi beli main vis biji. RM47,800 nak bang kat tuan-tuan. Sedap ni, nak abang kata tuan. Kedah dia kata sedap nak mampui. Hatu atas lagi pada mampui. Oh, empat kali kata. Sedap nak mampui tu, kena darah empat kali kata lagi. Baru dapat. RM47,800. Sekilo. Ha. Ni dia kata ustaz mai pula. 21 hari bulan ni saya nak jamu ustaz lagi. Mai. Batal kuliah, tak apa. Pergi kuliah baru 200. Daging tu 47,000 lah. Kena kuliah 10 tahun boleh lagi makan. Daging tu. Habis makan. Saya pun nak balik. Tokek kedai tu pegang tangan saya. Dia kata, ustaz, jom saya nak tunjuk kat ustaz ni. Daging-daging saya ni saya nak tunjuk kat ustaz kat kedai tu. Kedai yang kami makan hujung ni, dia bawa pergi hujung tu. Store dia. Store daging. Saya pun masuk dengan kawan-kawan bawa. Masuk dalam peti air. Frozen tu. Dia buka, kami masuk dalam tu. Dalam peti air. Dia tunjuk, lebih kurang rak tu besar tu lah. Tu, sumbangan ahli parlimen Putrajaya tu. Tu besar tu dah. Dia atok daging lah dah tu. Macam kita atok Quran tu. Dia atok daging tu. Dia kata, ustaz, ustaz nak tahu tak? Saya kata, what? Dia kata tu, satu rak tu daging saya, ustaz. Model untuk rak daging yang duduk di rak tu saja, 2 juta. Daging, ada yang harga 60 ribu sekilo. Ada yang harga 27 ribu sekilo. Dia kata yang murah belah ni. Dia tunjuk pula. Saya kata ni, yang ni murah ya ustaz. Ala tulang tu satu belasih baru RM800. Dia kata murah. Saya kata dah mati aku RM18 pun kau rasa mahal nak mampu lah RM18. Dia boleh kata ni, yang ni murah ya ustaz. Dia kata, ada yang RM800, ada yang RM600, ada yang RM700. Hak sini yang mahal ni. Nah, habak dekat tuan-tuan, punya banyak benda halal. Duk pergi terkedarah pun benda haram. Tengok babi nak makan. 8 kali babi lintas depan kita. Kata, tak apalah aku ni iman kuat lagi. Kita pun jalan. Dalam keadaan lapar ni jalan. Ni contoh saya nampak. Tuan-tuan pergi duduk basuh muka dekat air sungai. Duduk basuh muka. Lapar tak tahu nampak. 2 minggu tak makan. Lapar. Angkat-angkat kepala. Tengok depan-depan tu. Ada satu batu dekat air terjun tu. Atas batu tu. Ada sekeping daun pisang. Atas daun pisang. Ada nasi kandar. Nampak-nampak macam jalan cerita mohongan. Tak apa. Tak boleh contoh. Ada si kandak. Ada sotong. Ada ayam masak madu. Ada perut gulai. Sebelah nasi kandak tu pula. Ada sejak ayam teh. Saya nak tanya tuan-tuan. Jawab betul-betul. Tuan-tuan nak makan ke tak? Nak makan ke tak? Makan. Lapar. Lapar. Makan. Kita pun kata, ya Allah, aku baru baca doa ya tadi mustajabnya, ya Allah, aku lapar.
Dua basuh tangan, dua sisin tangan baju. Langkah-langkah naik, masya Allah. Belakang nasi kanak tu, tu dia tenung selah, dia bangun. Saya nak tanya soalan kat tuan-tuan. Nak makan kan nak lari? Kan nak istikharah dulu. Nak makan kan nak lari? Dua saat daripada sekarang. Lari! Cari mampoi. Tu dia punya duk bangun. Ni, banyak tu yang tinggal di bumi. Banyak tu ya. Oh, dia kata, nak aram ni main mana aku lambat. Nak aram. Lari. Itulah ibaratnya tuan-tuan. Kita duduk atas dunia. Daripada kita nak cari nikmat dengan mati. Yang mana yang kena utama? Mati. Ni Nabi kata. Sebab tu Imam Hasan Al-Basri kata pada dia. Dia kata, kena buang sifat hubud dunia yang ada dalam diri kamu. Kena buang. Persoalan dia lah ni tuan-tuan. Apa dia? Kita tahu tak kita ni termasuk dalam golongan yang menjadi hamba dunia ataupun hamba akhirat. Tadi Imam Hasan Al-Basri kata, ada 8 benda kena buang daripada diri kita. Sebab apa? Sebab nak selamatkan kita daripada fitnah sakaratul maut. Yang pertama dia kata pada dia, kena buang dari hamba kepada dunia kepada menjadi hamba kepada Allah. Persoalan kita sekarang, macam mana nak tahu sama ada kita ni hamba dunia ataupun hamba Allah? Tuan-tuan nak tahu mana? Nak tahu kayu pengukur dia. Kata Imam Al-Zahabi, ada 27 sifat ahli hamba kepada dunia. Kalau salah satu ni duk ada kat tuan-tuan, tuan-tuan ni dah termasuk hamba dunia. Ni salah satu daripada 27 ni. Apa dia? Mai kita tengok satu-satu. Kita tengok satu-satu malam ni. Tuan-tuan tak biar tulis, tuan-tuan dengar ya. Tuan-tuan ni adik-beradik Imam Syafi'i belaka. Mai kuliah buku tak bawa, pen tak bawa. Yang dia duk bawa, 2 biji peluru, 1 pistol. Tuan-tuan, mai. Tak pernah tinggal peluru dengan pistol tu. Tak mana faham-faham. Tak faham apa ibu ya. Baik, yang pertama. Yang pertama. Saya ni suara tak pernah ada dan tonsil saya bengkok. Ni ceramah cara demam lah tuan-tuan ni. Saya ni kena ikut hati tak mau main dah malam ni. Sebab main ceramah waktu kita sakit bukan puas hati. Saya kalau sakit ni lalu ganti orang lah. Tapi hari ni tak gamak pasal janji lama dah. Kena main juga. Baik. 27 tanda. Yang pertama apa dia? Ni, orang yang gila kat dunia. Kena buang perangai ni. Tuan-tuan nak selamat daripada fitnah sakaratul maut. 27 benda ni tuan-tuan kena buang daripada diri tuan-tuan. Sebab kalau salah satu termasuk, tuan-tuan dah dipanggil sebagai orang yang menjadi hamba kepada dunia. Kena buang. Apa dia? Yang pertama, orang yang gila kepada dunia ni, sifat dan ciri dia apa dia? Kata Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyarul A'lamin Nubala, kamu tidak pernah bersiap-siap saat waktu solat akan tiba. Tak pernah saya ready. Tak pernah bersiap. Ha, ada tak yang pertama? Right. Akulah tu. Sehari semalam 5 waktu. Subuh, Lohor, Asar, Maghrib, Isya. 10 minit, 5 minit sebelum nak semayang. Pernah tak kita buat persiapan untuk semayang? Pernah ke tak? Pernah ke tak? Kalau ada, right. Kalau tak ada, mampu hidang aku ni. Zohor, kalau di Putrajaya, mungkin apa Zohor? 1. 12.50 tu mau duk ada dalam surau dah, mau duk ada dekat masjid dah, ataupun ambil wuduk dah. Kalau duk di rumah ambil wuduk dah nak semayang, ada ke dah? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, bertobat. Makam kita ni Zuhur 3:30. Dia kata apa? Tu pemujur tak? Kadang-kadang haram doa terus, dia kata. Ha, ni yang pertama.
Ada tak kat diri kita rasa-rasa? Jangan duk buat korang. Angguk sudah kalau ada. Yang kedua. Yang kedua. Ciri orang yang menjadi hamba dunia. Yang kedua. Yang ni pun ada. Apa dia? Kata Imam Al-Zahabi. Kamu melalui hari kamu tanpa sedikit pun membuka lembaran Al-Quran. Lantaran hidup terlalu sibuk dengan dunia. Setiap hari Quran tak pernah baca. Ni yang kedua. Sebab tu kita nak jadi hamba Allah ni tuan-tuan, kena baca surat cinta daripada Allah tu. Al-Quran tu dalam bahasa yang lain, ia adalah surat cinta daripada Allah kepada hamba dia. Surat cinta. Baca ke tak? Rajin baca. Lah baca bila? Ramadan itu. Sebab apa? Ada tadarus. Luar Ramadan tak ada terus. Sebab tu jom, saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan, kita mentadabur Al-Quran. Cepat. Tuan-tuan bisa dengar tak ayat apa dia perkataan tadabur Al-Quran? Bisa dengar? Apa dia ciri orang yang tak nak tadabur Al-Quran ni? Apa dia ciri dia? Lima. Ulama Qurra berkata, nak tadabur Al-Quran, kena ada lima benda. Iaitu lima hak Al-Quran yang tuan-tuan kena tunai. Kalau tuan-tuan tak tunai hak Quran ni, di akhirat kelak Al-Quran akan dakwa tuan-tuan depan Allah. Mampui. Quran nak dakwa kita depan Allah. Lima hak Quran, maklum, kena jaga. Lima hak Al-Quran. Apa dia? Yang pertama, kena belajar Quran, kena belajar. Mau tak mau kena belajar. Lah ni orang dia malas nak belajar Quran. Ada pula puak-puak yang dinamakan sebagai liberalisme. Puak-puak liberal. Hari ini dalam negara kita tuan-tuan, kita diserang dengan macam-macam pemikiran yang ada dalam negara. Yang pertama Syiah. Puak Syiah ni macam tahu. Puak Syiah laknatullah alaihim ajma'in. Hak kedua, kita panggil puak Wahabi. Boleh sebut Wahabi? Ada orang marah. Marah apa? Kena hamukan Wahabi yang ada marah lah. Macam-macam. Mai pula puak yang suka duk bid'ahkan orang. Lah ni nama dia gerakan membodoh masyarakat. Bukan membid'ah, membodoh. Teruk sangat dah pada bid'ah tu. Tak boleh. Bobak suara jangan duk makan. Bid'ah. Bodoh ke apa hal ni? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan cuba jawab tak? Bubuk suara kita duk masak setiap tahun tu, ibadat ke adat? Saya nak tanya tuan-tuan. Cuba abang saya. Masak dapat pahala tak? Kalau tak masak dapat dosa tak? Ha? Adakah tuan-tuan yang tiqat 10 Muharram kena masak, tak masak jadi kapiak? Ada? Ha? Dah bukan ibadat. Nama dia adat. Adat. Hak nak buat-buat, tak mau buat sudah. Kalau makan bubuk syara pun bid'ah. Raya jangan duk makan ketupat dengan lembang. Bid'ah. Masa mana Nabi makan? Ha? Bulu lembang Nabi cari tak mana? Di muka. Ketupat palas Nabi cari mana? Di Madinah. Kita masak bubuk syara. Serupalah bulan-bulan Ramadan. Masak bubuk lambu. Main bulan Syawal. Masak dodoi. Buat serunding. Buat lemang. Buat ketupat. Buat laksa. Sama lah. Serupa tak ada benda lain dah nak buat ni tuan-tuan. Saya pening sungguh. Tuan-tuan main depan ni boleh tak? Saya sayau tengok orang buka pintu. Kau kena pungkuk tuan-tuan main depan sikit. Bagi pintu tu kat orang lah. Tuan-tuan main depan lagi. Sekejap ni pun main. Nampak tuan-tuan. Dia pun tak masuk. Haa, main depan lagi. Main depan lagi. Tak ada apa eh. Saya bukan nak tanya apa. Tuan-tuan takut sungguh nak main depan ni.
Siapa tak berubah tempat duduk, pendek umur, tak mati rusak tu lah. Ampun. Kena berdoa ada betul pun dia nak berubah. Sebab tu lambat berubah, orang Melayu ni lambat berubah kan. Ni macam-macam. Law ni duk main liberal. Tuan-tuan tak liberal. Puan ni yang duk tuntut supaya nak semayang Jumaat hari Sabtu. Puan ni. Hak baru ni tuan-tuan dengar kan. Ni nama dia gila babi tuan-tuan. Puan ni. Haji 25 tahu tak Haji 25? Kan? Haji 25. Kecil-kecil tak mau mampu. Besar-besar ni seorang. Yang pernah dia kata. Puan ni. Waktu muda-muda tak main mengaji ni. Tuan-tuan ingat senang nak main mengaji je tuan-tuan ni. Orang yang Allah pilih yang boleh main ni tuan-tuan ni. Allah dia nak bagi kita faham agama dekat orang yang dia sayang. Maknanya, tuan-tuan dan saya yang berada pada malam ni, kita adalah golongan yang Allah Ta'ala sayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ni golongan yang Allah sayang. Sebab apa? Sebab kita pun berusaha untuk menjadikan diri kita golongan yang Allah sayang. Tuan-tuan sibuk, saya tahu. Tuan-tuan duduk di Putrajaya. Balik kerja tadi bukan berapa. Lah ni pula, maghrib awal. Sibuk macam mana pun tuan-tuan boleh main. Anak abang dia duduk di rumah, kan dia ada kerja apa? Lagi bini panggil makan, duduk makan nasi. Habis makan, main duduk depan TV, duduk pegang remote. Gegar Vaganza. Saya tak mau tengok dah sebab Ili Madri dah keluar dah. Saya tak mau tengok dah. Kan? Saya tak nak tengok Gegar Vaganza tekih tu. Ya, kan? Saya cukup kenal janda-janda ni. Nampak, kan? Dah tak ada dah saya pun tak mau tengok abang tu. Ya. Musim dulu saya seronok tengok Siti Nordiana. Kan? Alhamdulillah dia juara. Tahun ni tengok tak ada siapa dah. Ada pun Zur Edok balik awal dah. Kan? Tak payah dah saya. Tak mau tengok lah. Bukan dah kerja apa. Dia duduk tengok benda tu. Dia nak main mengaji ni. Dia rasa berat. Main depan lagi. Main depan lagi. Pintu duduk buka. Main depan sikit ke boleh? Main depan lagi. Tuan-tuan tahu tak saya main. Saya dapat maklumat ni. Orang yang nak main malam ni ramai. James sampai Sungai Buloh. Nampak mana kan? Main dah depan sikit. Baik. Ni ada gerakan. Dulu kecil-kecil dia tak mau mengaji. Dia tak mau mengaji tu. Dia sibuk dengan yang tu, dia sibuk. Lah tua, dah pencin. Tak mau main belajar juga. Lepas kata, pergilah kuliah. Dekat masjid ada kuliah maghrib. Dekat surau ada kuliah maghrib. Dia jawab balik, dia kata apa? Aku bukan tak mau pergi, aku menyampah. Ustaz-ustaz ni kerja kata kau orang kan? Kau ajar kan apa? Ustaz bukan ada lain. Tambahan nak main daripada kedah tu apa tu. Tuan-tuan buka Quran. Ni, kita buka hadis. Nabi kata pada dia. Inna rizqa. Ni Nabi kata kat kita juga. Pulun dia cari rezeki. Sampai lupa nak mati. Kena kat kita juga. Mai pula. Ya ayuhallazina kafaru. Hei, orang-orang kapiak. Yang kapiak pun orang. Bukan yang orang, bukan binatang. Ni ustaz main ada kata ke orang, tuan-tuan marah. Ustaz mana tak kata ke orang, tuan-tuan juga abang. Ustaz mana? Ada, tak kata korang ustaz tajwid. Dia jawab ke belakang, ustaz tajwid tak kata korang. Baik, mohon. Ustaz tajwid lagi terang-terang kata korang. Dia kata kat mat. Sat mat panjang, sat tak mat pendek. Mat panjang, mat pendek. Dia kena tu. Ni, dia tak mau main mengaji. Bila dia tak mau main belajar, dia belajar dengan siapa? Al-Syeikh Doktor Google Rahimahullah. Dia belajar dengan datang tu. Dia type Google, dia baca Google. Dia tengok Facebook. Dia tengok Twitter. Dia tengok Instagram. Dia belajar agama. Dia tengok pula WeChat. Dia belajar agama. Melalui benda-benda ni. Sebab tu main belajar tuan-tuan. Ni dia main pula, dah tak boleh baca. Hang kena baca menggunakan tulisan Rumi. Ni Quran. Tuan-tuan bisa dengar tak orang baca Quran dengan tulisan Rumi? Hukum dia apa dia? Haram. Saya nak makan tuan-tuan.
Baca Quran guna tulisan Rumi, hukum dia adalah haram. Saya ceramah dekat satu masjid di Petaling Jaya. Masjid dekat Mabak, nama masjid apa? Kita tak cerita korang pula. Masjid tu tuan-tuan, masya-Allah hebat. Hebat. Masjid orang kaya. Saya pi buat tazkirah Ramadan hari tu ni, tengah hari tazkirah Zuhur di masjid depa. Tuan-tuan tahu tak masjid depa ni kan bulan Ramadan surah masjid dia edak borang tahlil dia. Dia edak borang tahlil. Bubuh dan nama arwah siapa-siapa betul nak sedekah banyak mana bubuh dan 20 ringgit ke 30 ringgit ke. Saya pun buat tuan-tuan. Dia bubuh sampai 10 nama bagi 2 ringgit nak haram tu mohon nak perah tu ni. Kita merhati mesti pihak lebih 2 ringgit lah. Nak beli ayam kat budak-budak merhati pun tak lepas dah nak bang. Kan punya kerikut. Masjid tu baru ni, Ramadan baru ni, dia buat collection daripada borang tahlil ni saja. Duit yang mereka boleh kutip RM580,000. Kaya tak kaya? Hebat tuan-tuan. Kaya. Kira saya pergi duduk dengar mereka duduk tahlil duduk sebut nama tu. Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Setia Bijaya mendatang tu lah. Datuk-datuk orang biasa tak mati. Tuan-tuan, semua datuk-datuk. Sebab nama orang biasa Tuan Haji tak ada. Datuk paling dekat. Tan Sri kira orang lagu kita ni tak mati tu tuan-tuan. Nak mati tak mana orang lagu kita kot dia. Changlun, Megat Dewa, tempat saya. Saya pun ceramah 50 minit, tajuk yang mereka bagi dekat saya, Mentadabur Al-Quran. Saya pun ceramah. Ada seorang Tan Sri dia ni, dia duduk atas kursi. Dia letak tongkat tu, dia letak dagu dia atas tongkat, atas tangan aku tu. Pakai smek mata hitam, dia duduk tengok saya ceramah. Saya pun tak tahu dia tengok ke dia lena, saya tak tahu sebab smek mata hitam. Saya kata aku tu lah. Saya kata, duk baca Quran dengan tulisan Rumi ni, saya kata, hukum dia haram. Habis saya ceramah, saya sembahyang Zuhur, saya nak keluar masjid. Dia panggil saya, Ustaz, give me 10 minutes, I nak cakap dengan you. Oh, cakap orang putih. Oh. Dia ingat saya mangkuk ayun. Saya sembang dengan dia, dia tak faham dengan ni. Bahasa saya tinggi lagi pada dia, apa dia tahu. Mau bahasa dia tu bawah ya. Kita pun sembang nak bagi bunyi orang putih sebut actually biar kerap. Duk ulang actually tu kita. Sebab actually ni nampak kemain. Ha, paling sedap lah bahasa orang putih ni actually kan. Sembang dia, dak Tan Sri actually. Oh nampak kemain nampak. Orang tanya actually tu dah tambah aku pun tak tahu sebut ya. Saya pun sembang. Dia kata apa kat saya? Dia kata ustaz, after that, selepas ni, kalau you nak ceramah, you nak speak, you nak ceramah, you tolong open-minded sikit boleh tak? Oh, haram saya bertahun-tahun ni, tiba-tiba terus berlepas. Dia kata, you tolong open-minded sikit, dia kata. Saya kata, buat pula. Tadi you sebut, you kata, baca Quran dalam tulisan Rumi, hukum dia haram. Betul tak? You kata. Saya kata betul. I kata. Eh, you boleh open minded tak ustaz? Ni macam I, orang tua-tua ni. Kita nak belajar Al-Quran, nak baca. Kadang-kadang kita tak boleh baca dalam tulisan Arab. Kita baca dalam tulisan Rumi. Tetapi bunyi dia Arab, you know? Oh. Ingatkan tadi bodoh rupanya nanti kan? Saya kata, Tan Sri. Baik. Saya nak tanya Tan Sri. Tan Sri baca dalam tulisan Rumi. Tan Sri nak bunyi macam mana? An'am. Nak bunyi macam mana? An'am. Kalau tulisan Rumi, A-N-A-M. An'am. Bukan an'am. An'am. Nak bunyi lagu mana? Cuba abang. Nak bunyi macam mana? Ta dengan ta. Ta dengan ta. Tatma'innul qulub. Nak bunyi macam mana? Tatma. Nak bunyi macam mana? Wadduha, dhat, dhat. Nak bunyi macam mana dhat? Duha. Kalau ejar Rumi, D-U-H-A. Duha. Waduha. Walaili idha saja.
duha, cahaya matahari, duha, waktu matahari ni. Jangan buat main bahasa Arab. Nak bunyi macam mana? Dia pun diam. Sebab tu saya kata haram. Sebab kita tak boleh nak bagi hak kepada huruf tu dengan sebenar. Tak boleh bagi. Yang dia sibuk nak baca Quran ni masih apa tuan-tuan. Belajarlah dulu. Taklah ustaz kami tua. Tua pun kena belajar. Bukalah Iqra tu baca. 30 pahala dapat 3 huruf. Satu huruf berapa? 10. 3 huruf? 30. Lepas dia nak baca Quran siapa? Belajar tu. Buka pula. Selak sebelah. Babi buta. Dapat 2 huruf dah. Dapat ham carut kan? Kalau ikut anda dapat 40. Sebab ham carut tinggal 20 kan? Belajar yang duk kalut nak baca Quran duk kalut rabbama ay yaqra'ul Quran wal Quran yal'anu, takut Quran laknat kita balik. Sebab tu saya nak minta tuan-tuan nak lepas daripada fitnah sakaratul maut, belajar Quran. Jangan duk perasan kata boleh baca padahal baca haram tak tu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Curi nampak. Saya mengajak ada tok pondok saya. Saya ada pondok di Kedah. Saya mengajak tok tu baca Quran. Curi nampak aku tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata tok, tak elok curi nampak tu. Oh. Dia kata bukan nak haram curi yang sendiri. Dia kata lagu tu. Bayar mengajak untuk tua. Dia kata nak marah tu. Baca lagu tu. Orang bismillah, dia bismillah. Bismillah. Tu cara orang Melayu baca. Nabi suruh baca Quran. Pelik Arab, bukan pelik Melayu. Betul ya? Pelik Arab. Ni tak pelik Melayu. Ya ayyuhalladzina amanu. Tak boleh nak baca, dia panjang kot dan dia. Ni orang Melayu. Tak tahu saya mau pening. Cuba dia baca Fatihah. Bismillah. Lagu tu pun lagu orang Melayu. Herrahmanirrahim. Alaham, alaham. Bantu belajar. Ada orang dia tak boleh baca Quran. Dia apa ya? Saya tahu, saya duk ajak dia apa. Dia apa ya Quran? Mulut qul huwallah. Jari lam yalid. Dia bukan dia baca. Dia apa? Mulut dia sebut qul huwallah, jari tunjuk lam yalid. Nampak tak? Ha. Baca no duha, mulut wal duha, jari sajarah dan sampai tak sajarah. Lepas tu belajar. Belajar. Yang kedua, dah belajar, kena baca hak Quran yang kedua. Ni, nak selamat daripada sakaratul maut. Yang kedua, kena belajar. Yang kedua, kena baca. Baca. Ni Quran sehari pun tak baca. Macam mana Quran nak jadi penolong kita di yaumul mahsyar kelak? Macam mana? Quran kata perah. Hidup atas dunia, aku berharap hang tak nak baca, hang nak suruh aku tolong hang. Tolong pak hang. Dia kata. Quran tak nak baca. Dia susun dia tuan-tuan. Susun. Oh, dia kata ustaz. Ustaz tu mengaji tak habis. Kami ni kami mengaji habis. Ustaz mengaji tak habis. Kita kata awak. Dia kata ustaz, Nabi kata Quran ni tengok pun dapat pahala. Lepas tu ustaz mengaji tak habis. Pak Ang. Dapat bila hang nak tengok tak baca. Memanglah tuan-tuan. Kita ni dituntut. Ada dua tiga muka yang kita tengok dapat pahala. Tengok dapat pahala. Yang pertama Kaabah. Tuan-tuan pergi Mekah. Tengok Kaabah dapat pahala. Sebab tu pergi Mekah. Kalau ada ruang, pergi duduk banyak dalam majlis haram. Ni haram tak nak pergi masjid.
Duk melengkap ku tepi kedai yang kerap. Lainlah kalau hang tu jadi mutawif, tak ada Nabi, duk sibuk jaga Jumaat, demam Jumaat hilang. Mipi saja, duduk banyak-banyak dekat Masjidil Haram, tengok Kaabah, dapat pahala. Samping tu, qada semayang-semayang yang tinggal. Itulah kerja kita pergi Mekah. Mekah mana ada waktu haram semayang. Kita ada waktu tahrim, lepas subuh, lepas asar. Mekah tak ada. Tengok Kaabah, dapat pahala. Yang kedua, tengok muka mak bapak dapat pahala. Buh muka ayah depan. Tengok muka ayah, Allah dapat pahala. Buka lok, keluar muka mak pula, Allah dapat pahala. Tekan menu, keluar muka bini pula, dapat pahala. Ha, buh gamak lelaki, gamak suami, gamak isteri, buh. Sebab yang ketiga, yang dapat pahala, tengok muka suami, tengok muka isteri, dapat pahala. Lepas tu abang-abang baliklah tengok muka kak di rumah ni bini kita. Biar pilih tak tengok pun tengok. Ni nak tengok muka Nenofa yang kerap. Dia tengok Suri Hadi Mr. Pilot kan. Bubuk muka bini kita. Maklum-maklum pun tengoklah muka suami ni, dia tengok muka Fatah Amin. Taulah handsome pun. Dia duduk berangan. Kalaulah suami aku macam Fatah Amin. Nak buat lagu mana yang duduk di rumah tu patah ketin. Bukan patah hamil, patah ketin nama dia. Redha lah maklum. Bini ni bukan nanti lawa tuan-tuan. Dia nak bahagiakan kita. Nak buat apa kalau bini lawa menacur mentalih. Nak buat ada tak apa. Cuba abang dia. Tidur malam dia pakai kertas kerah putih tu. Ha. Mata belah kanan timun belah kiri tomato. Dah macam sampai belacan dah buka dah. Penat cum tak boleh nak buat benda tanpa. Lebih baik tak segar. Cum tak langgar. Ha. Dia pun cum kita sampai terlucuk gigi berdua kan. Kita duduk lenoh dia sampai cum. Dia tarik mulut yang naik gigi serumpun dia dengar. Yang seterusnya muka yang dapat pahala. Tengok Quran. Tengok muka Quran, dapat pahala Quran. Hebat tuan-tuan. Sebab tu Quran, baca dapat pahala. Dengar dapat pahala. Tengok dapat pahala. Tu Quran, pergi cari ibadah yang hebat macam tu. Quran, tuan-tuan dengar. Naik atas kita, buka lagu Quran, buka Quran. Duk dengar Quran. Cuma saya nak pesan. Dengar betul-betul ini saya nak pesan. Tuan-tuan kalau buka CD Quran, buka kesian Quran, tiba-tiba tuan-tuan nak ngemak, off dulu radio tu. Tuan-tuan duk cakap Quran orang duk baca, berdosa tuan-tuan. Buka restoran, nak bagi nampak Islami lagi, buka Quran. Orang main buka orang nak dengar, berdosa. Ustaz, kita restoran nasi Arab. Restoran nasi Arab, Ustaz. Ha, buka lah lagu Arab. Buah ke darah. Buka Ya Hanana. Ya Hanana. Apa pagi itu, minta apa? Quran. Orang buka suruh dengar. Wa idha quri'al Quran. Bila dibacakan Quran. Fastami'u. Kena dengar. Wa ansitu. Kena diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Baca. Yang ketiga. Kena faham Quran ni. Sebab tu belilah Quran yang ada terjemahan. Baca sehari semuka, tengok terjemahan. Sebab bila kita tengok terjemahan, seolah-olah Allah duk cakap dengan kita. Dan kita duk balas balik cakap Allah tu. Duk baca. Wahai orang-orang yang beriman. Allah, akulah ni. Jagalah diri kamu, keluarga kamu, daripada bakaran api neraka. Seolah-olah Allah nak abangkan kita, Ustaz. Jaga diri hang, keluarga hang, anak hang, bini hang, adik hang, abang hang daripada bakaran api neraka. Liman, jaga diri hang, tam-tam duk pakai seluar pendek, duk nampak lutut. Lagi kuat orang bang, lagi sakan duk lah kita. Bini hang tu jaga. Api neraka duk nyala.
Yang keempat, hak Quran ni apa dia? Kena apa? Quran ni kena apa? Sebab tu saya nak bak, kalau bolehlah kita ni tuan-tuan, juzuk ammar tu biar duduk dalam kepala lah. Juzuk ammar tu. Ni tak duduk baca hak tu, apalah sikit. Yasin biar duduk dalam dada. Kahfi biar duduk dalam dada. Sajadah biar duduk dalam dada. Suratul Insan biar duduk dalam dada. Empat surah ni, surah yang basic, biar duduk ada dalam dada. Lepas tu tambahlah, ambil juzuk ammar tu apa? Ni dak kita ni tuan-tuan, Quran hak duk ingat berlupa. Hak duk apa dah? Dulu lam yakunin boleh baca dalam mayang. La berkunin muka dengan biji mata tak boleh habis lam yakunin. Yang mana yang tuan-tuan apa? Tuan-tuan lupa. Di akhirat kelak dia akan laknat tuan-tuan beliau Quran ni. Ha. Iqra dulu boleh baca dah yang dia. La, tak boleh dah. Faham? Bagi apa? Kita lah ni faham. Dan yang kelima tuan-tuan, kena beramal. Al-Quran kena belajar, kena baca, bagi faham, hafal dan beramal. Lah ni kita tak mau nak beramal dengan Quran, tu problem. Saya bagi satu contoh dekat tuan-tuan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala suruh kita ni banyak berfikir. Sebab tu dalam Quran Allah ulang, afala taqilun, afala yaqilun. Apakah kamu ni tak fikir? Cuba fikir tengok. Allah nak suruh orang Islam jadi orang yang suka berfikir. Mananya hari ni kita jadi umat yang malas nak berfikir. Cukup malas nak fikir. Jadi AJK masjid, dia malas nak fikir lagu mana nak majukan masjid. AJK surau, dia malas nak fikir lagu mana nak bagi surau dia ni bertambah maju. Dia malas fikir. Ni tuan-tuan, macam tuan-tuan duduk di Selangor ni, tak apa. Surau masjid duduk di mana? Putrajaya. Okeylah tuan-tuan boleh buat kuliah apa semua, clear lah. Tak duduk fikir apa dah kan? Rak parlimen bagi. Ha, betul tak? Kapek. Alhamdulillah. Berbiru-biru. Cuba fikir. Terai ni kena tukar dah rasa ni. Biar ter bawah biru atas hijau. Keliar lah dia kata. Baru majmuk. Ni dah macam balai polis dah tengok tu lah tuan-tuan. Kan? Fikir. Saya ni tuan-tuan duk mengajar. Setiap malam saya duk pergi masjid dengan surau. Saya tengok orang masjid, orang surau ni, dia malas fikir. Ni kursi tuan-tuan ni tak apa ni, dia sandak tak terlentang. Ada masjid saya pergi mengajar, asal nak sandak nak terlentang dulu tu kata. Kata haram Zubli. Saya kata tu imam boleh tukar dulu kursi ni. Saya sandak kira nak terlentang ya. Dia kata apa? Ustaz tak biar sandak. Ustaz duduk ke depan macam tu. Tak terlentang. Dia kata, ha, tu aku pun tahu. Dia malas nak fikir. Tuan-tuan cuba tengok. Saya pergi beli yang tuan-tuan. Alhamdulillah bersih. Tuan-tuan cuba pergi tengok balik kampung. Dia malas nak fikir. Mengelembung pula mangkuk tu. Ya. Kita pula duk tengok, oi besar ni, gaya ni, orang ni. Duk fikir nak masalah dia. Dia tak kuning, hitam ni, makan apa ni. Cuba hang flash bagi hilang tak pada orang duk fikir masalah hang tu. Sibuk nak tujuh orang. Ha? Malah fikir. Mangkuk jamban berkuning tak tukar. Kan? Selimpah licin tak bertukar. Kita selum-selum dia terus hantar depan jamban dia tak ada. Mangkit ke beribu korang masuk ya. Tak ada duduk jalan lah. Bubuh kaki kanan tu. Dia hantar bukan dekat ujung kali tu kan. Dia malas nak fikir orang masjid orang surau ni. Hak dia duduk fikir nak beli main mayat. Itu ya. Itu orang surau kita, orang masjid kita. Yang dia fikir nak beli main mayat.
Orang angkat dia jadi AJK baru. Kemas tak tengok buat ucapan dalam syurang. Saya Haji Ibrahim bin Musa. Oh, macam YB dah kan. AJK yang baru dilantik mencadangkan dalam syurang kali ini untuk membeli sebiji van. Oh, kemas. Orang bukan sebiji Haji, sebuah dia letak sebiji. Kemas. Boleh bagi cadangan nak beli van jenazah atau kemas. Lepas tu dia umum. Tu imam umum lah. Jumaat tu imam umum. Orang Kedah. Apa nama masjid kita ni tuan-tuan, apa nama dalam, apa nama cadangan kita ni, apa nama nak membeli satu van jenazah ni, apa nama tu imam dia umum. Dah dah nak dia faham cara dia umum tu pun 8 kali apa nama kan. Bagi AJK hat tadi Ibrahim Pusol. Saya diberi amanah oleh Tuan Imam supaya melancarkan dana pembelian van jenazah. Saya minta tuan-tuan tolonglah letak duit sebab kampung kita, masjid kita tak ada van jenazah. Kalau tuan-tuan tak bagi juga duit, tuan-tuan mati kita bawa pergi kubur naik motor. Orang takut ni. Balik abang kabini wak merah atas meh, tidak kita kena naik motor pergi kubur ni. Belilah van jenazah, kemas boleh beli van. Tak tahu lah dia fikir. Hari kerana dapat van PMI kat Toyota, beli Toyota HA. RM136,000. Wah, keluar dari benda Toyota, hantar dekat kedai cat. Belah kanan cat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Belah kiri tulis pula daripada Allah kita datang, kepada ia kita kembali. Bonek belakang Al-Fatihah. Boh pula dekat depan, bonek depan van jenazah, atas bumbung boh lampu oren tu, kemas tak tengok. Tuan-tuan cuba fikir lagi jauh sikit. Jauh sikit cara fikir. Yang tuan-tuan dah sibuk nak buat van jenazah tu masih apa? Setiap hari ke orang kita mati? Ha? Orang Putrajaya mati setiap hari lah. Tuan-tuan ni bukan saya Putrajaya. Ada muka saya tengok lagu-lagu Palih. Ada agak saya ni nampak irah-irah Wahabi sikit-sikit tu Palih. Ada irah pula Pinang. Saya tengok ada agak Pinang. Dia tengok kita ceramah dia. Itu Pinang lah tu. Ada sikit lah. Bila dia puas dia, dia nanti duduk kancit gigi ni. Lidah ni dia bolah kiri. Ada puas lah tu kan. Bila kita duduk buh nama Najib Rosmahkab tu, nah, dia puas, dia puas. Ada saya tengok muka dengan orang Kelantan. Tuan-tuan main bekerja ya di Putrajaya ni. Saya nak abangkan tuan-tuan, adakah setiap hari tuan-tuan orang kita nak mati? Saya duduk di Kodiam. Adakah orang Kodiam mati hari-hari? Tak. Lepas tu yang duduk sibuk buat van jenazah pasal apa? Tak bolehkah hang beli van tu hampir cot nama masjid kamu, hang masjid masjid An-Nur, pelekat dekat pintu van masjid An-Nur, tak payah dah buat van jenazah. Anak Korea sakit orang kampung nak pergi hospital tak ada kereta, boleh bawa naik van masjid? Betul ya? Khidmat balik kepada orang kampung. Ni buk van jenazah. Siapa nak naik? Bawa kawan sakit tu naik van jenazah kan? Kona aku dalam hospital lah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada ia kita kembali. Tobat dia tak mau naik. Buka pula pintu belakang dia turun. Doktor lari, doktor kata mayat jalan. Dia kata. Cuba fikir biar jauh sikit. Tuan-tuan nampak saya nak abang ni? Orang kampung, anak dia nak mengaji dekat UITM. Syah Alam. Tak ada kereta. Khidmat pada anak Korea. Hang sewa tapi aku bagi murah sikit. Sebab apa? Hampa ni anak Korea. Bawa, driver bawa, sewa. Pendapatan boleh main kepada masjid. Ni budak tu nak pergi UITM. So, ni benda dah tak kan? Duk sandang kat kandang lah. Kat mana? Tak, dia fikir lagu mana. Dia malas nak fikir.
Cuba fikir bagi jauh sikit. Ni beli ventilator. Balik main masjid fikir pula. Vendor hujan panas kena buat garas. Habis duit pula dah. Parking elok. Malam tu J-Bone mana pula lebih mereka cerita. J-Bone. Dia kata malam aku balik lalu ke masjid. Van tu lampu dia dah tutup. Dia dah tutup. Dia dah hantur van tu. Jangan terlebar tak boleh bawa van tu. Standard orang kita fikir. Buat van yang ada. 4 minggu tak ada orang mati. Van tak start. Mai hari orang mati start-start bateri pula dah mampu. Duk cabut bateri bincang kedai Cina. Tak tu dia fikir. Sebab tu Quran kata afala taqilun, fikir. Beramai dengan Quran jadi generasi yang suka berfikir. Boleh. Itu yang kedua. Ada lagi 25 sambung kuliah yang akan datang. Sejam lebih dah tuan-tuan nampak dah. Sejam 5 ke 10 minit dah, sejam 10 minit. Saya ni rongkong tak apa nak cantik. Kita berhenti dekat ni dulu. Baru cara nak selamat daripada sakaratul maut ada 8. Sorry. Nak selamat daripada fitnah sakaratul maut ada 8 kena buang. Yang pertama kena buang hubud dunia. Macam mana nak nak tahu kita ni hamba dunia? Ada 27 tanda. Saya baru habaq 2. Yang pertama, tak pernah mempersiapkan diri untuk solat. Yang kedua, setiap hari tak pernah baca Quran. Ada banyak lagi perbahasan. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala minal aminin. Cukup dekat tu tuan-tuan. Rengkung saya rasa macam nak terkeluar dah. Dan jadi dekat tu lah perbahasan kita, pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita main lagi. Boleh? Tuan-tuan macam marah kat saya sebut nama orang kan. Saya sebut kata hina apa. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ruang masa kepada kita untuk senantiasa menjadikan diri kita sebagai penghuni-penghuni taman-taman syurga insya-Allah. Jadi sebelum saya menutup apa nama ceramah saya pada malam ni, ada sedikit saya nak buat iklan dekat tuan-tuan. Habis sembahyang pas lagi, saya dah jamak dah. Jamak bukan jimak. Ada di Sungai Dua satu orang tua ni, Allah harap ni. Dia telefon saya, saya duduk atas kereta. Dia kata, ustaz duduk underwear. Dia nak cakap orang putih, orang tua. Saya kata, bukan underwear, belum on the way. Ha? Ha, duduk on the way dah lah. Helok lagi ustaz sampai kat masjid kita, ustaz jimak siap-siap. Lepas ceramah, kita pergi makan. Melelong kereta saya, terkejut. Kan? Dia kata ustaz jimak siap-siap, lepas ceramah kita pergi makan. Saya kata Pak Long, di masjid jamak, di rumah baru jimak. Saya kata, bukan yang tu nak kena habang tu. Saya dah jamak siap-siap dah. Jamak takdir. Tuan-tuan ikut saya pun boleh tak? Tuan-tuan jamak tak payah. Hadu buat jamak tak payah ni syirah ya tuan-tuan. Habis semayang, tuan-tuan tengok di luar sana dekat kereta saya mungkin tuan-tuan. Ada saya bawa produk sikit. Daripada Yayasan Ar-Riyadah. Saya ni di Kedah tuan-tuan menggalas jawatan sebagai yang dipertua Yayasan Ar-Riyadah. Bukan Riyadah. Riyadah tu sukan. Ni Riyadah. Ar-Ra'id Ar-Riyadah. Kepimpinan. Baik. Di bawah Yayasan Ar-Riyadah ni, kita ada buat khidmat sosial dan pendidikan. Kita ada Mahat Tahfiz Yayasan Ar-Riyadah dan kita juga membela anak-anak yatim. Saya bela pelajar tahfiz yang mengaji secara percuma seramai 20 orang. Untuk overhead sekolah Mahat Tahfiz ni tuan-tuan, gaji guru, elektrik, makan budak-budak apa semua, sebab mereka nak ngambil Quran, kita kena bantu. Malam ni saya minta tuan-tuan bantu. Tuan-tuan nak selamat daripada sakaratul maut, fitnah dia tu tuan-tuan. Ni kita bantu orang yang nak belajar kalam Allah. Sebulan saya ada overhead 35,000. Anak-anak yatim ada seramai 70 orang, 40,000 sebulan. Maknanya sebulan saya ada overhead 75,000 tuan-tuan. 75,000. Yang cari duit saya seorang ya. Mim-mim pawawsin mampu. Ha, jadi dekat luar sana tuan-tuan ada tabung dekat sana. Ustaz duit tak bawa, balik pergi ambil. Rumah tuan-tuan bukan jauh.
ragah 18 nak tangga sampai lah rumah. Turun balik kami turun. Maklum tak ada duit ustaz, tak apa maklum tak bawa macam mana. Apa yang ada dekat tangan, dekat leher maklum tu, pakat-pakat buka pibuh dalam tabung tu. Tu cadangan saja. Jangan biar hari ini berlalu tanpa tuan-tuan bersedekah malam ni. Sebab Nabi kata, as-sa'ilu 'alal bar hadiyatu minallah. Siapa yang ada peluang nak buat kebajikan depan mata, ada orang minta untuk buat kebajikan depan mata, dia tak buat, dia telah menolak hadiah daripada Allah. Ni dia hadiah daripada Allah. Kalau tuan-tuan bagi hadiah dekat orang, orang tolak hadiah tuan-tuan, tuan-tuan kata dia korang ajar. Kalau Allah bagi hadiah, tuan-tuan tolak, kitalah hamba yang biadab. Yang pertama. Yang kedua, dekat tu juga ada resi wakaf. Saya lah ni duduk tengah duduk beli tanah nak buat sekolah. Harga tanah tu 1 juta. Duit dia cukup dah. Cuma duduk dalam bukit tuan-tuan. Tanah tu harga 1 juta. Saya dah bayar 450,000. Ada 550,000 lagi tuan-tuan. Duit saya dah bagi dah. Sampai kita lah ni pun tidak kurang lah. Korang berduit bagi. Bukan kata saya duk minta kat tuan-tuan, saya tak bagi. Untuk bahagian saya dah bagi dah. Saya bagi. Saya nak bahagian tuan-tuan pula. Saya nak buat sekolah agama. Wajib orang agama Islam bantu saya. Pak Long tu saya pergi hantar duit ke dia 450,000. Dia kata 550 lagi ustaz no. Ya, insya-Allah Pak Long. Saya pun duk menung. Dia kata awak yang ustaz duk menung. Saya pun tak tahu nak pergi cari mana dah Pak Long duit ni. Dia kata ustaz pergi minta dekat presiden sebelah. Putrajaya dia kata. Dia wasiat lagu tu tuan-tuan. Dia sampaikan salam dekat tuan-tuan. Dia sebut tuan-tuan bagi seorang 50 ringgit malam ni. Satu kaki persegi 50 ringgit. Wakaf presi ada di luar. Jangan takut, selagi mana ada muka bumi ni tuan-tuan, di situlah pahala tuan-tuan akan mengalir tidak pernah berhenti. Dan yang ketiga, dekat luar sana juga saya baru dapat saja kelulusan daripada lembaga hasil dalam negeri. Kita nak cari penyumbang bulanan terhadap anak-anak yatim dan pelajar tahfiz. Tuan-tuan bayang, lah ni saya seorang je tuan-tuan duk cari duit untuk mereka RM75,000. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan bayang, kalau dalam tempoh terdekat saya mati, macam mana nasib pelajar saya, sekolah saya dan anak-anak yatim yang saya bela? Jadi saya nak cari malam ni pembantu bulanan. Saya nak tuan-tuan pergi ambil borang ni seorang selai semua dekat luar. Tuan-tuan ambil borang ni seorang selai. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan tulis dekat kertas dekat staff saya tu nama dengan nombor telefon. Sebab LHDN dia bagi had, ramai mana dia bagi had. Contoh saya bagi nah. Contoh dia bagi 300 orang. Kita cetak 300 borang. Tuan-tuan ambil seorang, maknanya tuan-tuan telah bersetuju untuk menjadi pembantu bulanan. Kota kita lock dekat tuan-tuan satu, makna ada lagi 299. Tuan-tuan ambil borang ni, pergi ambil dulu. Nak buat macam mana borang ni ustaz? Ambil borang tu, tuan-tuan tulis nama dengan nombor telefon. Lepas tu tuan-tuan balik isi kolam ni, nama, alamat, nombor IC, nombor telefon tuan-tuan. Dan tuan-tuan nak minta kita auto debit daripada akaun mana? Standing Interaction, SI, auto debit. Contoh, tuan-tuan ada Maybank, ha, tulis Maybank. Tuan-tuan ada CIMB, ha, tulis tentu China, India, Melayu, Bengali, CIMB. Lepas tu pun nama akaun bank yang tuan-tuan nak buat tu. Lepas tu tuan-tuan baca di sini. Dia tulis, saya telah membaca dan memahami isi kandungan borang bantuan bulanan ini. Dengan ini saya seperti maklumat di atas bersetuju. Dan saya mengarahkan pihak bank, bank tuan-tuan dan tuan-tuan arahkan, supaya melakukan pemotongan ke atas akaun saya secara bulanan. Banyak mana? Tulis tentu RM30 ke RM20 ke RM10. Daya banyak. Kalau banyak tak berterusan nama, tak guna. Bubuh RM30 sehari sangit untuk agama, untuk akhirat tuan-tuan sehari sangit. Sebulan RM30. Tuan-tuan terkenal rokok aja sebulan RM100. Bukan akhirat RM30 tuan-tuan dah bagi. 5 kusari sangit, 5 kupang anak yatim, 5 kupang pelajar tahfiz. Tuan-tuan masuk syurga pun duk tak pintu ya pasal 5 kupang. Ha, tentu si 5 kupang hujung-hujung tu. RM30. Ustaz, saya cadang nak bagi sangit tak payah.
aku putus tik borang ni pun 2 kupang dah. Nak bagi 8 kupang kan? Tak payah. Kan? Ha, saya nak bagi 10 ringgit boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Saya nak bagi 20 ringgit Ustaz bagi. Tulis tu 20 ringgit. Lepas tu, di auto debit ke dalam akaun Yayasan Ariadah Bank Islam 02093. Maknanya, dia akan auto debit masuk dalam akaun kami. Selama mana? Bagi arahan dekat bank. Selama mana tuan-tuan nak? Tulis di situ sepanjang hayat sampai mati. Sampai mati. Lepas tu tuan-tuan tanda tangan. Lepas tu cari saksi. Kawan ke, bini ke, anak, siapa pun boleh jadi saksi. Lepas tu dah isi borang. Tuan-tuan tolong snap. Tangkap gambar. Tuan-tuan tolong WhatsApp dekat nombor yang ada di sini. Sebab kami nak kena buat laporan setiap ujung tahun kepada lembaga hasil dalam negeri. Sebab mereka nak tahu duit ni main dari mana. Dan kita guna ke mana. Ni tuan-tuan. Kita beli apa semua resi kita simpan. Dia nak tahu. Tidak kami kena cukai. Sebab takut. Sebab mereka cerita sepi tu. Mereka kata ustaz kena bagi. Sebab ada satu K. Ada seorang ni orang derma 2.6 bilion dekat dia. Tak tahu main mana. Sebab dia tak declare. Ha, contohlah contoh. Ustaz dia habang dulu. Saya kena habang. Jadi yang ni tuan-tuan bakal ambil. Dah snap takat gambar. Betul nak buat apa? Bawa borang ni pi dekat bank yang tuan-tuan buka akaun tu di mana. Tuan-tuan serah dekat kaunter. Dia akan bagi satu borang SI. Tuan-tuan isi. InsyaAllah dia akan auto debit secara bulanan. Boleh ambil. Tuan-tuan ada bini, ada apa-apa, tolonglah kempen. Kawan-kawan tolong kempen. Pi dekat jabat esok. 20 ringgit lah. 20 ringgit lah setiap bulan. Nampak-nampak 20 ringgit lah. Apa dia? Tuan-tuan cerita. Dan ada juga apa nama brosur yayasan kita di luar sana tuan-tuan boleh ambil. Dan yang terakhir, di bawah Yayasan Ariadah, kita ada Ariadah Marketing yang buat produk. Yang ni ada saki-baki lagi produk yang saya bermain di Surau Spa pun saya bawa. Iaitu Top Koko. Top makna apa? Tolong orang pondok. Tu makna top. Koko ni dicampur koko, kurma, madu, badam, bali. Dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Sekilo, 18.6 kupang. Anak-anak yang sedang menduduki peperiksaan SPM, amalkan kepada mereka. Nak cerdaskan minda, tak mau bagi mereka mengantuk, nak bagi tenaga. Saya bela 21 orang pelajar tahfiz tuan-tuan. Yang mana yang ketegak, saya amalkan dia minum. Dia hilang. Siapa yang jenis mengaji lambat boleh? Lembab, alhamdulillah. Suka lena dalam kelas, alhamdulillah. Amalkan. Biar anak-anak kita amalkan tuan-tuan. Orang yang dah amalkan, dia takkan tinggal benda ni. Ada anak yang ketegak, selepas dia minum, alhamdulillah. Anak yang cakap lambat boleh, lepas minum dengan izin Allah, alhamdulillah. InsyaAllah. Sebab kita campur makanan sunnah dan kita serbuk dia, kita terapi, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, melawak-melawak sebut nama-nama tu. Saya melawak ya. Dalam Allah pula ada orang dia marah. Jangan dia sebut. Marah. Tak sebut pun saya sayang saya nak buat macam mana. Saya ni tanda nak bulan lepas. Saya ceramah dekat masjid Bandar Baruan Pang. Pak Long tu serang saya sampai saya tak terkejut. Saya ni penyebut ceramah. Dia minta dan dia jumpa Ustaz Ahmad Usam untuk menyampaikan ceramah. Dia sebut Ustaz Usam. Ustaz Usam sila. Saya pun makin nak pergi ceramah. Ada satu Pak Long tu dia makin dia nak belah keluar. Saya sampai dekat dia, saya senyum, saya suruh tangan. Dia kata, bertobat. Dia kata dia, bertobat. Saya orang terkejut, apa dia bertobat ni? Saya ingatkan dia kata, korang belakang, tak ada apa-apa pun. Awak Pak Long, buat-buat tak tahu, khianat parti. Saya kata orang tua ni dia hilang orang lah. Saya kata Pak Long, tu Husam Musa. Dia terkejut, ni siapa? Dia kata saya Ustaz Ahmad Usam. Nama sama perangai pun sama dia kata. Haram sungguh Pak Long ni. Macam-macam orang ni tuan-tuan. Jadi saya minta maaf kalau terkasar bahasa terlanjur bicara. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi tuan-tuan. Serangkap pantun daripada saya. Anak Hindu main ulat bulu. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.